Alright guys, welcome back to my channel. Hari ini kita bakal mainin Marvel Future Fight lagi ya. Setelah beberapa hari yang lalu, ini ya udah hari ke berapa ya? Bentar, gua lihat dulu di mana check in ya. Lewat check in ini udah hari ke, kita lihat mana nih, hari ke 23 ya. Sekarang udah hari ke 23. Oke, langsung aja kita ke sini ya. Kemarin kan kita udah nyelesain story yang sampai ini nih, The All War Dimensi. Pertama kan Dimension Class, The True Seal, The All War, dan yang terakhir nih, yang keempat, kita ke The Future and Here. Kita belum bisa ultimate ya, karena hero kita masih belum terlalu kuat, jadi kita normal saja. Sebenarnya ini udah gua mainin ya. Oke, kita menggunakan Spider-Gwen, Iron Man, dan Cersei. Ini gue suka sama Cersei ini. Hero-nya lumayan kuat ya. Oke, kita langsung aja ya, ini ke 13 sampai strip 1 The Ultimate. Kita langsung saja mulai. Dr. Simon, apakah, oh ini terlalu cepat ya, auto progress matikan dulu. Yang ku khawatirkan belum, tapi untungnya ada lebih dari satu. Aku yang menyelesaikan masalahnya sekarang, dan aku mengambil kesempatan untuk memanggil dokter yang berbeda. Halo teman-teman, Dr. Strange ya. Aku bertanya-tanya kapan kau akan muncul, Stephen. Sepertinya Gemma mudamu dan aku telah mendekati masalah yang sama dari sudut pandang berbeda, Tony. Agar adil, sihir dan sains secara mengejutkan serupa saat kau masuk ke dalam intinya. Itulah yang selalu dikatakan Thor padaku. Tepat, sebelum seseorang mengubahnya menjadi katak, kita harus mempertimbangkan setiap pilihan yang ada. Realitas mesti melipat dirinya sendiri, tidak akan lama sebelum celah lain terbuka dan menelan seluruh garis waktu kita. Dan kontinum ruang, waktu menjalin lebih dari sekedar dimensi ini. Gangguan sebesar itu berbahaya bagi semua realitas. Kami mungkin kehilangan alat pemindah dimensi dalam pertempuran melawan Ultron, tapi untungnya kami bukan satu-satunya yang mencoba untuk menyelesaikan masalah ini. Dr. Simon dan aku dapat menemukan jejak energi yang mirip dengan perangkat yang hilang itu. Natasha Romanoff, Black Widow. Siapa yang mungkin cerdas untuk mengembangkan benda secanggih itu? Selain aku, maksudnya sebenarnya beberapa di antara rekanmu memiliki tim yang berdedikasi untuk menyelesaikan masalah kompleks sebelum ini terjadi. Ultimate maksudnya, tentu saja. Tim Captain Marvel. Oh, ini semakin menyenangkan. Mari kita pergi ke Triskelion dan mencari tahu. Oke. Oke, kita langsung ya. Kita langsung masuk ke story-nya. Ini kita harus fight dulu. Suaranya aman ya ini. Semoga aman, terkendali semuanya. Amin ya.
Oke, Triskelion. Alarm berbunyi, sepertinya seseorang menyerang kita. Jocasta, sambungkan ke markas Ultimate dan cari tahu siapa yang kami hadapi. Aku sedang terhubung dengan sistem pertahanan Triskelion sekarang. Tapi itu tidak mungkin. Ada apa, Jocasta? Siapa yang dihadapi Ultimates? Aku khawatir target mereka adalah kau, Black Widow. Oke, langsung kita pakai spider gue yang langsung di ultinya sekarang ya. Oke, aman lah ya ini Black. Apa? Bahkan Black Widow ya. Spider gue. Coba kita switch ke Sersri ya. Kita lihat bagaimana ini, walaupun walaupun masih tier 2 lumayan lah ya. Oke, Tekala, batalkan drone milikmu. Kita semua berada di pihak yang sama. Aku berharap bisa mempercayai itu dengan mudah, Kapten. Tapi kau bukan yang pertama datang ke sini dengan seragam itu atau wajah itu, Black Panther ini ya. Kami juga melawan versi lain dari dirimu, Black Panther dari ruangan dan waktu yang berbeda, dan kami menghabisinya. Jangan sampai kami melakukan itu padamu juga maksudnya ya. Sampai aku bisa membuktikan kau dari dunia ini, aku tidak punya pilihan lain selain mempertahankan rahasia kami. Meski itu akan menjadi yang terakhir, kami berharap tidak sampai sejauh itu, sobat. Oke, kita langsung kita lihat dulu ya. Kalau aman, kayaknya aman ya, masih aman ya. Walaupun tier 2 lumayan lah. Lumayan sakit karena dia tipe Blaze, sama-sama Iron Man. Skill-skillnya enak, jadi musuh-musuhnya itu bisa dikumpulnya, diputar-putar kayak ini ya. Jadi ngumpul. Terus ya. Kita autoplay masih, biarin aja autoplay. Oke, sudah sampai. Aku akan mematikan jaringan pertahanan utama dan apa cuy? Wah, kupikir aku telah mengembalikan para pecundang itu ke dunia mereka. Belumlah. Amerika, hentikan. Para hero itu bukan musuh kita. Amerika Chavez. Mereka mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Kala tepat sebelum mereka mencoba membunuh kita. Dengar nih Chavez, aku tahu betapa hal ini membingungkan, tapi ini bukan waktu yang tepat untuk bertengkar. Pertama-tama, namaku Mrs. Chavez. Sepertinya kaulah yang bingung Pak Tua. Karena tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang untuk bertengkar. Oke ya, sorry kalau gua ini rada flu dan di sini lagi hujan. Rainy. Nah, keren kan nih. Walaupun Sersi ini masih tier 2, lumayan bagus. Connor, aku mohon, kau tidak perlu melakukan ini. Tidak, aku harus melakukannya. Kau meninggalkan aku mati di ruang hampa Adam. Ini saatnya untuk membalas. Tapi aku menemukanmu kembali. Aku menyelamatkanmu dari luar angkasa. Aku membawamu pulang.
dan mengurungku di bawah sini bersamanya. Dengan siapa? Tidak ada apapun itu yang bisa menahanku. Tidak lagi, Adam. Aku mencoba menolongmu, Connor. Menyembuhkanmu. Anti-Man ya, Connor Sims, Anti-Man. Apa kau tidak lihat? Aku telah sembuh dari kemanusiaan. Connor Sims telah mati. Hanya ada Anti-Man. Unman? Hey, nama itu sudah dipakai oleh teman baikku yang lain. Unman lain ya. Unman itu yang semut, itu semutnya. Ya, lumayan. Paling tidak dia mencoba. Aku bilang Anti-Man. Dasar bodoh. Sebentar lagi namaku tidak akan bisa kau lupakan. Oke, kita melawan Anti-Man. Kita biarkan dulu Cersei ini melawannya. Kita lihat sampai mana kekuatannya. Oke. Defense-nya lumayan. Juga dibantu sama Iron Man. Kalau kewalahan ntar kita pakai Spider Gwen biar ulti. Kita lihat maksimalnya kayak gimana ini. Walaupun belum terasa sakit banget ya, tapi ini hero lumayan bagus. Walaupun masih tier 2. Darahnya pun enggak, XP-nya, HP-nya bukan. HP-nya enggak berkurang sama sekali walaupun melawan hero yang cukup kuat di sini, Anti-Man. Oke, kita memenangkannya ya. Future Pass, Reward Cosmic Core. Oke, kita dapat fragmen lagi. Sentuh layar, oke. Kita next. Kau tidak bisa menang, Adam. Dia memiliki rencana untukku. Dan untuk kalian semua. Tidak, Connor. Tunggu. Connor menghilang, Dr. Bracer. Tapi kemana? Dan siapa dia yang Anti-Man maksud? Waktunya untuk berterus terang, Ultimates. Siapa yang kau tahan di bawah sini? Orang paling berbahaya yang pernah ada di dunia manapun. Wow. Mengerikan ya. The Mad Titan. Thanos. Kau menahan tirani paling berbahaya di galaksi ini. Di bumi dan merahasiakannya. Kupikir aku bisa menahannya di sini, Kapten. Kami menahan Thanos di sini. Tapi sepertinya dia juga berhasil kabur. Oke, kita menyelesaikan 3 strip 1 ya. Kita lihat dulu waktunya. Gua takut ntar over. Oke, udah pas nih. Nah, tadi kita di ini ya. The 13-1, The Ultimates. Dan kita akan ke Manipulate Justice. Oke, nanti yang Manipulate Justice nanti gua bikin videonya yang lain ya. Mungkin kayak gini aja videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sejauh ini. Terima kasih banyak. Nanti gue sambung ke Manipulate Justice di video selanjutnya. Oke. Terima kasih. Bye-bye.